Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara buka bersama sekaligus santunan anak yatim dan anak kurang mampu pada Ramadan 1439 Hijriah. Yang insya Allah acara ini untuk menjalin tali silaturahmi serta dapat membawa manfaat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran hingga selesainya rangkaian acara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada putranya Abdullah, buah hati Siti Aminah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada hari ini di antaranya, yang pertama, kata sambutan oleh Ketua RT 019. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua Panitia atau yang mewakili. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, santunan yang akan diberikan kepada anak yatim dan anak kurang mampu. Yang kelima, tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ramli. Dan yang keenam, buka bersama dan diakhiri dengan sholat maghrib berjamaah. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu kata sambutan oleh Ketua RT 019. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, yang pada sore ini kita semua dapat berkumpul di tenda yang bahagia ini. Kemudian tidak lupa juga kita ucapkan selawat dan salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, adik-adik serta pemuda bangsa di sekitarnya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kreativitas remaja Bangun Sari yang selama ini kita bawa. Kalau bulan puasa kita buat colok, pada hari ini kita rubah momen mesek itu, kita ganti dengan pemberian
santunan kepada anak yatim. Kegiatan ini sangat baik sekali buat kita semua. Semoga kegiatan ini untuk tahun-tahun kedepan lebih baik lagi dan lebih besar lagi, dan mungkin akan diikuti dengan daerah-daerah lain. Semoga kegiatan ini lebih baik. Kemudian bagi adik-adik mungkin nanti akan terima santunan yang mungkin tidak seberapa besarnya, tapi itu tanda sedikit tanda ingat, banyak tanda lebih, kata orang, turut simpati, turut bela sungkawa kepada adik-adik semua, turut meriahkan di bulan yang malam ini. Kemudian selanjutnya bagi remaja juga tentang untuk anak-anak, semoga bagi remaja yang telah berbuat ini untuk supaya nanti bagi yang baru tamat sekolah mudah-mudahan dapat memasuki perguruan tinggi, kemudian juga bagi yang melamar kerja dengan adanya kegiatan satu nenek mudah-mudahan mendapatkan kerja. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RT 019. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia atau yang mewakili. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amzai wal mursalin wa ala ali wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul di lapangan RT 019 dalam acara buka bersama dan sekaligus santunan anak yatim dan kurang mampu yang berada di lingkungan RT 019 ini. Yang saya hormati Bapak RT 019, yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Aramli, bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur-donatur yang hadir di acara RT 019, mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para donatur-donatur yang sudah menyumbang dalam kegiatan acara buka bersama sekaligus santunan anak yatim dan kurang mampu di RT 019 ini. Supaya juga kita beritahukan atau kita sampaikan, anak yatim atau anak kurang mampu yang berada di lingkungan RT 019 ini pemuda mendata sekitar 30 orang, ditambah mungkin nanti kita ada yang ekstra, Bu ya Pak ya, ekstra kita buat 10. Jadi mana tahu nanti tidak ada yang datang atau mungkin ada yang datang, kita tetap santuni 10 orang lagi. Jadi anak kosong ini kita jumlah sekitar 40 orang yang terdata oleh adik-adik panitia pemuda kita. Mungkin tidak seberapa Pak untuk adik-adik kita yang ada di lingkungan RT 19. Untuk itu mungkin mempersingkat waktu pidato kita Pak Bu untuk waktu karena sudah karena sore. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Panitia atau yang mewakili. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Arya Fadlur Rahman. Kepada Arya, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma
ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin yutikuna khufiyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum khairul lakum in kuntum ta'lamuhul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Arya Fadlur Rahman, semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, santunan yang akan diberikan kepada anak yatim dan anak kurang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mau buat sejak mulu, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ma wala amma ba'du. Takbir. Allahu akbar. Semangat amudan Allahu Akbar. Bapak Ibu asaimun asaimat yang puasa lelaki dan puasa perempuan yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita memuji syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan nikmatnya Allah kita dapat bersama-sama hadir pada siang sore yang mulia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berlebihan kalau saya memberi apresiasi untuk anak remaja bangsa. Masalah ini bukan perkara gampang Bapak ngumpul-ngumpulin ini. Kalau ngumpul main poli cepat, ngumpul anak yatim Pak ya. Nah, yang paling payah lagi apa? Memelihara anak yatim. Nabi SAW sampai mengatakan man kafil al yatimi, barang siapa yang memelihara anak yatim kami, aku bersama dia, dia nanti dalam surga begini kata Nabi. Nabi dekatkan gua jari. Syukur ada orang yang
memelihara anak yatim. Dan Nabi SAW mengatakan ada tiga keutamaan orang menyantuni anak yatim. Pertama kata Nabi SAW, apabila kita menyantuni anak yatim ini, surga rindukan kita. Kemudian lagi menyantuni anak yatim juga melembutkan hati. Ada hati kita yang keras, apa? Keras hati kita ini, kamu nangis. Nah, puasa hampir habis, bisa juga nangis dia makan. Tulus usap perempuan yatim. Santun yatim, lembut hati kita. Ketiga, Allah SWT cukupkan kebutuhan orang menyantun anak yatim. Ini keutamaan menyantun anak yatim. Setiap kita membiar anak yatim, menghargai anak yatim. Dahsyat, Pak. Dahsyat, besok di surga, dijungkir balik oleh Allah SWT terdata membiar anak yatim. Jadi, supaya kita jangan termasuk membiarkan anak yatim, ini mesti kita beri support kepada remaja kita. Sampai begini, so, ya. Nah, kami orang tua ini siap mendukung. Gerak aja lah, Pak. Bawa aja, kaki dia masuk rumah, minta ibu. Ya? Apa insya Allah, tetap gerak pada dapat. Depan-depan orang kaya ini banyak. Siap untuk membantu semua ini. Gerak aja lah. Yang poli aja digerak. Yang paling menjadikan kita apa? Minta bantuan bikin colok. Pasang colok. Hidung hitam, pahala tak dapat. Tak ada pahala buat colok itu, mana pahalanya? Tapi kalau bapak punya listrik, bapak alirkan bola lampunya ke jalan, terus apa colok lagi? Ada lampu. Menerangi jalan untuk orang pergi ibadah. Dan juga, kalau dia terangkan jalan, tidak ada anak badua dah sempat lagi. Anak kan badua yang dah tua, pak. Otak dah hang dah. Dah overlapping otaknya, tak bisa nyimpan lagi. Kopi ni adiknya. Ini bisa diputuh kopi, ada adik semua. Menyantun nenek yatim. Jam 5.48. 4 hari. 6.15 atau 16 dah berbuka. Bagi siapa yang belum berduduk, tempat duduk ada siapa. Ini menyambungkan orang ini. Minta mana dalilnya? Surah An-Nisa 17. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kamu kepada Allah. Dan dengan menyebut namanya kamu saling meminta. Minta-minta kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, minta. Orang-orang yang merusak janjinya dengan Allah, setelah janji itu dipokokannya, kapan janji ini dibuat? Begitu 40 hari pertama sperma dan opung bercantum dalam rahim ibu kita, roh yang pertama itu roh hayat yang hidup sebentar ini. Dan ini setelah 3 kali 40 hari Allah panggil roh kita. Alastu rabbikum, apakah aku ni Rabb kamu? Di alam arwah kita nampak Allah. Berapa nampak? Kita melihat dengan ainul basyirah, dengan mata hati kita. Nah, kalau mata rusun ini, yang rusun ini, itu 3 syarat untuk dapat nengok. Ada cahaya, ada bendanya, matanya cantik pun nampak. Nanti kalau hati roh tadi, kita nampak Allah. Begitu Allah tanya, hei, apakah aku nirak kamu? Dan ini pengatur, penyara, penjaga, itu rak, menyukup rezeki, menghidupkan majikan itu rak. Kalau itu saksi, engkaulah rak kami, engkaulah pengatur kami. Maka seluruh perjanjian dijanjikan oleh Allah ditulis tapak tangan kita. Ada simbol, masih ada nih tapak tangan kita. Ini angka 1, ini angka 8, ini angka 8, angka 1. Ini kalau plus ke bawah, 99, asma'ul husna itu mana? Ada angka 5. Di situlah perjanjiannya. Kalau dalam ilmu kronologi atau astrologi, ini ada garis pendidikannya, jodohnya, bini, berapa, anak berapa, laki, bapak itu. Pendidikan apa ini hasilnya? Ditulis. Nah, bapak. Orang tua saya belajar ini dibilangnya syiriknya, belajar itu satu, kenapa kamu tidak memperhatikannya? Disuruh Allah nih, kok nih. Nah, dan takdiratullah kita, Allah, ini yang kita hadapi. Ini, asmani. Allahu Akbar. Kenapa? Sudah itu, janji yang sudah dijanjikan Allah ini kita rusak. Apa rusaknya? Wayak tahu nama Amrullah bi ayyusala. Dia memutus apa yang disuruh Allah agar dihubungilah hati yang menghubung rahmi kasih sayang. Menghubung kasih sayang ini perintah Allah, Pak. Nah, lawannya apa? Tapi orahim memutus silaturahmi. Bagaimana bentuk silaturahmi? Dapat dibuat di mana-mana saja. Contoh, kalau kita nak buat yang positifnya, solat berjamaah. Solat berjamaah di masjid simbol silaturahmi. Sebab sudah siap solat, kita musafahah, salaman-salaman. Tapi kalau kita sholat albir wa silaturahmi, amal kebaikan yang paling segera dibayar Allah ganjaran pahala atau kebaikannya adalah orang yang memberi bantuan dan silaturahmi. Tadi yang beri bantuan menyampaikan ini,
Semalam yang jemput-jemput di rumah tu, orang ngasih bantuan di rumah tu, cepat kebaikan diturunkan Allah kepada mereka yang bantu. Ini ada hadis di sini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wasul syari uku batal aboyu wa katoran. Amal kejelekan yang paling cepat mendatang kepala bencana, musibah, segala macam, dia adalah orang tak pernah beri bantuan, memutus silaturahmi. Tak ada bantuan. Datang ke rumah, bawa ke dinding, bawa buku, mak minta untuk anak yatim. Pengen anak dia mengunjing ini, apa sebab? Tak bermodal. Dia ayu basi di modal. Kita akan tunai jenis Nabi Amin jenis Al-Ghazi wal-Afad. Pasak nilai Nabi Amin Al-Hajad. Pasak nilai Nabi Amin Al-Tai'ad. Pasak nilai Nabi Amin Al-Tarajad. Pasak nilai Nabi Amin Al-Ghayat. Minjam Al-Khairat. Al-Mamad. Allah fillana junubana wa yuwalidina warhamhum kama rabbawna khaira. Walijan minwa imina wa sa'imah berahmatika ya arhamar rahimin. Allah minna kafun karim kahibbul afafa anna wan walidina walijan muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat biar ahya inu amwetna kasihun qaribu mujib dawat ya khadiyan hajat. Allah minna sa'uka ridaka wa jannaka wa na'udhika min sakatika wa nas. ومن نفس لا تتبع من علم لا ينفع اللهم افتح مسائل قلبنا رزقك وارزقنا طاعتك وتحت رشدك وعلم بكتابك ربنا اتمن نورا وفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا بار يا ستار يا حليم يا قطار يا رزاق يا وطن يا سكامي تجمن كامي untuk melaksanakan puasa lebih sempurna lagi Allah. Amin. Jauhkanlah daripada hati kami sifat-sifat yang tidak baik Allah, menggunjing, mengibah segala macam dia, jauhkanlah ya Allah. Amin. Yang kau beri kesempatan di telinga kami dengan gunjing dan engkau jadikan mata di mata kami melihat air dan saudara kami. Ibu kami Allah, dalam bulan 10 hari mengandung kami Allah, melahirkan kami antara hidup dan mati Allah. Banyak ibu kami tinggalkan puasa kena mengampu kami Allah. Terbanyak ibu kami tinggalkan sholat ya Allah kena kami ya Allah. Jangan kau azab ibu kami kena kami ya Allah. Bapak kami ya Allah pagi-pagi kita tinggalkan rumah mencari rezeki peras keringat banting tulang ya Allah. Membesarkan kami, mendidik kami ya Allah. Kau azab kami ya Allah. Jangan kau azab mereka ya Allah. Kesiannya mereka ya Allah. Bagaimana mereka kesian kepada kami yang kecil dulu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Aziz ya Jabbar ya Syattari Hadi ya Fatah ya Razak ya Fahlim ya. Ya Allah bagi saudara kami yang punya hutang ya Allah, kau selesaikanlah hutangnya secara sempurna ya Allah. Ya Allah termasuk hutang ibadah ya Allah, hutang harta benda ya Allah. Tu ampuni dosa-dosa saudara kami ya Allah. Ya Razak ya Fahlim ya Yurid. Rabbana atina fi dunia sana tau abil akhirat ya sana tau wakin arda benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Nabi Muhammad sahbiyah berkasalim tasiman gasira. Da'wam biasunakallahu wa tahayyatum biasalam. Akhiru da'wun alhamdulillah. Amin. Doa berbuka sambil nunggu sini nih. Dan Allah berhenti. Karena kalau berhenti kan syabat ada ilahan tak sepertiwa. Wabillahi taufiq wa hidayah.